lagi ke channel ini ya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Yang sudah mampir saya doakan sehat selalu dan melimpah rezekinya. Kali ini kita lanjut part 2 untuk bahas keyboard mechanical dengan merek Genzir ini ya. Pada part pertama saya menjelaskan banyak tentang Genzir ini melalui kardusnya. Jadi di part pertama memang saya tidak sempat mencoba atau menghidupkan keyboard ini. Di part 2 ini saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana tampilan dari Genzir atau keyboard mechanical ini yang sudah dilengkapi dengan remapping dan juga makro. Ini khusus untuk para gamer ya. Jadi untuk gamenya ini teman-teman bisa di PC atau di laptop, dan juga untuk game di handphone. Nah, untuk game di laptop apa saja yang bisa support dengan ini? Hampir semua game ini bisa support, apalagi yang membutuhkan makro-makro kayak gini dan membutuhkan pencet-pencetan yang agak cepat, ini sangat nyaman ini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, sebelah kiri sini ada tombol makro. Untuk di tampilannya ini angkanya cuma 1 dari escape ini ya, 1 sampai 5. Untuk 6 dan selanjutnya ini enggak ada, karena memang ini benar-benar keyboard gaming atau half keyboard atau keyboard setengah, benar-benar buat gaming. Dan spasinya ini miring kayak gini ya teman-temannya, miring, enggak lurus kayak spasi umumnya keyboard ini, dan banyak huruf yang enggak ada di sini. Di sini cuma terdapat B, M, Z, X, C, V, A, S, D, F, G, Q, W, E, R, T, enggak sampai Y. Nah, karena kenapa cuma segini? Karena untuk kebutuhan gaming rata-rata memang cuma yang dibutuhkan cuma ini. Jarang ada keyboard yang game yang butuh klik P, klik O. Ya memang ada, tapi sangat jarang. Apalagi game-game yang seperti sifatnya itu realistis seperti game perang atau game membangun-bangun seperti Minecraft. Kalau untuk perangnya bisa di PUBG atau di COD, Call of Duty. Nah, itu kalau di PC. Kalau di laptop teman-teman juga bisa pakai di Free Fire, di PUBG juga bisa, PUBG Mobile. Untuk game COD mobile kayaknya juga bisa, tapi saya belum mencoba. Terus untuk Mobile Legend juga bisa. Untuk PUBG ini enaknya ini banyak makronya di sini. Oh iya, untuk point blank itu kita sangat terbantu ya di makro-makro ini, dan sangat lumayan membantu karena ini tidak terdeteksi virus atau program ilegal. Jadi ini benar-benar murni keyboard. Nah, untuk suaranya ini lumayan renyah ya kalau untuk keyboard mechanical ini. Bisa teman-teman dengarkan. Nah, keyboard gaming banget ini ya. Spasinya juga enak sekali. Untuk bantalannya di sini sangat nyaman ya digunakan ya, enggak gampang, enggak licin, benar-benar enggak licin. Meskipun ini keras, tapi ini enggak, benar-benar enggak licin, enak sekali. Untuk panel-panelnya ini ada off on, ada C, ini bukan C ini sebenarnya, ini kayak pencarian ini. Misalnya kita mau buka di handphone ini, kita pencet ini. Ini untuk di laptop atau komputer langsung saja pakai kabel ya, saran saya ya. Kalau di handphone kita pilih yang ini, baru kita pilih pencarian. Ini indikator baterainya.
ini indikatornya kekuatannya yang di handphone ya. Misal jaraknya kejauhan itu nanti indikatornya menyala merah. Kalau lumayan hijau, kalau sangat bagus, kalau nangkepnya bagus dari handphone ke sini nanti warnanya biru nanti ini nyalanya. Kita coba nyalakan ya. Oh ya, untuk belakangnya sini ada tulisan model nomor Gemsir Zatuan dengan kapasiti 2000 mAh. Inputnya 5 volt 1 ampere, outputnya 5 volt 300 mili ampere. Jadi ini irit sekali. Ada tulisan Made in China dengan nomor modelnya ini SN sekian 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 ini. Di sini masih ada. Nah, ini stiker QC-nya ini. Ada tulisannya 2018/2019, dicoretnya yang 18/4. Tapi saya dulu belinya sekitar ya bulan 6 mungkin ya. Di sini kita nyoba nyalakan bagaimanakah penampakannya ini kalau sudah nyala. Ada warnanya ya teman-teman ya, sangat bagus ini warnanya berganti-ganti. Ada tiga warna sebetulnya, tapi mereka bisa mencampur warna ini. Terus untuk tombol FN nya ini bisa untuk merubah warna backlight nya kita coba ya. Nah, ini bukan mati teman-teman, kita coba. Nah, kayak gini. Jadi kalau ruangannya agak gelap ini sangat bagus ini. Tapi kalau teman-teman masih belum hafal letak-letaknya dari huruf-huruf atau angka di sini, ini bisa ditekan lagi. Nah, ini kedip-kedip kayak gini ya. Kalau ditekan lagi, kita coba. Nah, cuma per satu saja ya. Kalau nggak mau yang begitu terang, tapi ini sangat sangat menenangkan ini, satisfying banget ini. Nah, ini cuma nyala, cuma indikator ASWD-nya saja ya ini. Kita coba-coba lagi. Ini berkedipnya agak cepat, tapi warnanya cuma satu warna. Ini kembali lagi yang mode pertama lagi, berkedip berganti-ganti warna dengan sangat lambat. Nah, ini mechanical banget. Ini bisa dilepas, sangat mudah ini dilepas. Seperti ini penampakannya kalau dilepas. Nah, pemasangannya juga sangat mudah. Ya, sekian review singkat keyboard mechanical gaming ini. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.